Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pergi ke ladang untuk menungguin durian. Rencana kami ingin masak ketan durian. Jalannya lumayan becek dan licin karena menempuh pematang sawah, karena sawahnya baru dibajak. Kali ini teman-teman. Nunggu durian jatuh. Nunggu durian jatuh. Angin udah kencang tuh. Tapi duriannya enggak jatuh-jatuh. Ada dapat, Dek? Siang ini kita menunggu durian jatuh. Tuh ada yang jatuh. Sambil membuat tungku untuk membuat ketan durian. Duriannya jatuh cuma dapat satu. Walaupun kecil-kecil, buahnya manis. Taruh situ. Taruh situ. Ambil. Jatuh. Dapat satu lagi. Jatuh satu lagi. Kecil. Cuma kecil. Wow. Kecil tuh. Nah.
kumbang. Kumbang. Ini beras ketan nih. Kita cuci dulu. Setelah dikasih santan, kasih garam sedikit ketannya untuk kita masak. Kita tutup. Kita tunggu, tunggu sampai mendidih ya. Susah nyala apinya. Kemarin hujan deras, jadi tanam jadi basah. Ketan durian masak, kita akan mengambil daun singkong dulu. Udah cukup untuk kita sayur. Kita mengambil cabe untuk membuat sambal lado. Sambil nunggu ketan tadi, kita lapar. Panas. Kita giling cabe yang kita rebus tadi. Belum panas air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban nar. Amin. Ayo makan. Makan. Kita lapar. Makan cuma pakai sambal lado sama mie sambil nungguin durian. Enggak, tamis. Cucuk singkong. Makan. Lapar. Ketan duriannya belum masak. Aku ikut makan. Wah. Kak ikut makan, Kak.
kakak. Kan ini yang ini kan rabu. Kakak ikut makan. Kakak makan. Suka akan. Pucuk singkongnya manis. Sering nih masak, rasanya manis. Enak. Manis tidak? Pakai sambal lado? Tidak. Yang mana ni? Yang mana tu? Alhamdulillah kita sudah selesai makan, kita ada kenyang ya Rek. Udah mulai mendidih tuh, terdengar apa nih dong ya kalau tangan udah matang, kita angkat ya, kita tutup dulu. Kita angkat. Kita buka durian cuma segini yang jatuh tadi, kita buka dulu, kita makan untuk ketan durian. Rasanya sangat manis durian ini, walaupun kecil-kecil tapi rasanya enggak mengecewakan. Ketan duriannya udah matang, kita makan. Mari kita doa dulu. Berdoa kak, mana kak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya? Makan ketan durian. Duriannya.
makan di ladang. Ketan duriannya di ladang ya. Pangkal durian. Iya, di pangkal. Pangkal durian. Duriannya manis. Nah, keluar punya. Tunggu ya. Karena daun pisang udah mau pecah. Tempat makan duriannya tidak datar. Belum lah di ladang. Belum lah di pangkal durian. Siapa adanya. Lihat itu. Enak dek. Dimakan tampang lah. Pakai ketan. Gampang. Buang gampang ya. Teman buang. Ini lalat mau. Tampang. Enak. Durian aja makan. Ini ketan. Ini bakso dah. Bakso dah. Ya tuh. Bang. Enggak main lah. Kak jangan makan banyak-banyak. Kak ada batuk. Mana? Dah. Tempatnya mereng. Cari. Ini. Udah deh.
kita sudah selesai makan ketan duriannya. Kita ada kenyang. Hari sudah sore juga. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.